Enak ininya, setelah minum itu badannya lebih segar, suaminya juga lebih ngerasa gitu, kolesterolnya juga mulai menurun gitu, pusing-pusing yang tadinya ada udah jarang gitu. Akhirnya saya bertanya gitu, ini bagaimana kalau seandainya ini diproduksi massal gitu ya, saya tanya gitu. Sambil saya juga riset kecil-kecilan gitu, riset di media sosial, di internet gitu ya, googling gitu, ini ternyata resep ini sudah banyak yang tahu, udah memang udah terkenal untuk jantung gitu. Dan yang jual juga, tapi belum banyak yang jual, belum banyak gitu. Akhirnya saya pikir ini pasar juga gitu ya, saya itulah ide awalnya. Akhirnya saya mulai cari, nanti mulai memikirkan bagaimana labelnya, kemasannya seperti apa gitu kan, di mana beli bahan-bahannya dalam jumlah banyak seperti itu. Mulai memberanikan diri, saya buat sambil ada dukungan dari suami juga, dukungan dari teman-teman saya. Akhirnya saya beranikan diri untuk menjual. Awalnya itu lewat grup Facebook ya, di ini saya posting ramuan ini karena orang banyak juga sebenarnya yang sudah tahu tentang ramuan ini. Hanya kan belum pernah ngerasain seperti apa gitu. Terus ada juga yang memang nggak tahu sama sekali. Jadi saya buat, saya berikan sampel gratis bagi yang mau. Itu awal mulanya. Ternyata responnya sangat antusias ya, sangat banyak. Mau dianterin seperti itu. Dianterin ke rumah. Jadi akhirnya saya anterin satu-satu gitu gratis. Gratis tuh dianterin. Lalu kemudian setelah beberapa hari itu kan cukup sampelnya kecil, cukup untuk 2-3 kali diminum. Ternyata yang sedikit itu juga ada orang yang merasakan manfaatnya gitu, di pencernaan bagus, terus mahnya juga sembuh, jantungnya juga yang tadinya berdebar-debar jadi nggak berdebar padahal baru satu sendok minum. Saya pikir wah ini luar biasa gitu nih ramuan ini. Dan memang dari riset yang saya baca gitu, dia bukan cuma untuk jantung tapi untuk berbagai masalah kesehatan, karena ramuan ini bekerja secara holistik.
Ya jadi begitu diminum dia menemukan apa yang sakit dalam tubuh gitu. Nah jadi itu yang akan dibersihkan. Akhirnya saya makin mantap karena testimoni juga mulai bermunculan gitu. Lalu barulah saya buat kemasan besar-besar seperti ini dan banyak orang yang pesan seperti itu. Itu awal mulanya saya mulai usaha itu di awal bulan Desember 2015. Belum sampai setahun sampai sekarang. Tapi responnya sudah sungguh luar biasa. Jadi ini dia kan dari mulut ke mulut. Biasanya orang yang sudah pesan, dia ngerasain khasiatnya, dia cerita ke temannya, ke keluarganya. Setelah itu, daripada cerita begitu aja, dia akhirnya jadi reseller gitu. Dan itu akhirnya dia kemana-mana, ada yang keluar kota, jadi udah sampai, udah ada kirim ke Sumatera, ke Singapura udah ada yang bawa juga. Terus yang mulai ke daerah pulau-pulau daerah timur juga sudah masuk. Thank you.